Ay, es lindí. Lindina, moño. ¿Ya viste todo? ¿Ves cómo con un ñunta? Pupua. Calor de olas, ¿eh? Calor de olas, risaña y de pupua. Calor de olas, tú, ya kan suje ni ribe. Tú tú kan penda. Ño mangalia ka fotos penda tu semar bandana. Ay, ya tú tú tampoco mo di situ, ¿se bang? Sí, tú tampoco. Tampoco kalau kolam. Bilanya semua jaraknya kena di ayat itu di sawi yang menjelang di boka. Ke batang ayahnya kan hulunya kan ke batang lembang. Oh, lagi bawa buang ke batang ayah juga. Iya, batang lembang. Itu enggak boleh kalau sendiri obon, itu enggak boleh langsung lindi. Iya, iya, nak. Ya, langsung rusak ekosistemnya kan. Di deposer. Di sarang lah. Tapi kalau langsung bisa dipakai aja yang di sarang itu enggak lo denak. Maksudnya bisa di, maksud ayah itu lah, lahap pun enggak lo dah. Enggak ada, cuman lah yang mana kan di Pariso dari itu. Oh. Oh di Pariso aja, Bang. Iya. Di lepak dapnya. Berakat dek ke OD, ke OD. Yang nampak di dekat Taman Bidadari itu kolam yang amo tuh. Oh, itu kolam tinja. Kolam tinja. Berarti tinja ke situ buahnya. Iya. Tinja-tinja yang nyambi ada oto-oto apa tuh? Oh. Itu di Padian saya terbuka mulai itu, Bang. Enggak panah-panah ya, dah? Apa? Yang tinja kan? Iya. Kami aja lah, kami. Tapi kalau tak penuh, nah. Malimpah enggak pernah lah? Enggak. Ini cuma enggak iya, iya. Berarti akutannya sih tinggalnya. Wih, kok yang dari dalam kok, Pak? Iya, itu ya sampah. Ada sampah, kok ada sampah sih tuh? Itu sampah. Di bagiannya tuh melalui pipa bawah tanah yang lah di stadion sebelumnya, jadi ya jadi cuma dia kasih kok. Tapi tidak terlalu babaun dah bang eh? Ayahnya. Kalau diambil, tujuhnya dek bang. Kok barat dalamnya kok bang? Iyo bang. Oh hilang lah neknya mah. Kolam gua pernah melimpah bang. Hujan labek kadang kan naik melimpah dah. Berarti kok kesinan merendah di situ? Iya. Kok ke situ? Tuh. Mau sistem overflow namanya pencernaannya. Overflow api dah. Overflow. Ya, pindah ke yang rendah enggak? Iya, eh. Orang enggak dongok lo bahasa Inggris tak mah. Jadi kan kalau yang di kolam satu itu itu yang barek-bareknya kan turun tuh. Nah, yang berasnya ianya kan mengenang deteh tuh. Nah, itu lah makin detehnya mengalir ke kolam dua. Kolam dua udah turun, itu kan yang barek-barek turun gitu kan. Oh iya. Nah, kan setelah ia digandangin kan situ. Sekarang misalnya ada kopi tuh, ada kopi kan. Lama-lama kopi itu kan apa yang ampas kan hendak buah tuh. Iya. Nah, kan lama-lama saja nih deteh. Nah, itu kolam terakhir. Kok kolam terakhir? Berarti kan mana ide ikan mondok itu. Berarti kok aman kok? Apa sih ikan mondok? Oh iya ada. Ada ikan sih kok bang? Mbak aku lah. Bayi. Itu salurannya ke situ toh? Iya. Nah, itu baru ke bandar. Oh masih agak hitam ya. Nanti hitam mana? Sekali lima boleh, dua kali sebulan nih preso. Dua kali sebulan? Yang di preso aja yang di siko kah? Iya inlet sama outlet. Kalau di preso kalau kalau lah itu baru di lapehan gitu. Enggak, aja ke lapeh aja gitu. Ah tuh. Untuk dua kali sebulan itu di preso. Nah, kalau luarnya kan masih aman, tidak tinggi kadar-kadar oksigen di COD jadi dia. Nah, itu ya, yang maksudnya kan
Ini kan yang masuk bisa yang polis bro. Iya. Bisa lo, aku kan tipe perbedaan. Ada yang nggak bisa, polis karajo ini. Pokok ayo, pokok gini kok racun loh. Enggak. Iya racun. Iya racun nak. Racun kan mau ide. Lah pernah coba mah? Pernah dulu-dulu atau baru-baru dibuat kok. Pernah yang suami bed orang. Kadang-kadang lah. Enggak duit lah dah. Marah puang. Iya, sabulan ya pun sampah. Isi sampah lah. Berarti enggak bisa nyidik di ekosistem model itu dah ya. Paling yang di bawah itu cuma atas ini. Yang di enceng tadi. Iya, yang enggak tuh. Jadi kalau bisa nyidik di kanan, pasti bisanya dilepaskan ke aliran sungai gitu. Dia kan lagi tarik tuh. Iya. Kalau sebenarnya nggak cocok, kadarnya nggak terlalu tinggi mana punya tuh. Ya pun ya. Sama karena kerjaan. Itulah kawan-kawan hasil obrolan kami sama Bang Erik. Sama Bang Erik. Bang Erik ko adalah operator dari ekskavator, Bang. Iya, operator alat berat. Iya, operator alat berat untuk